dia orangnya baik ya, kalau baik baik. Terus dia orangnya mandiri, pintar berbisnis, dan salah satunya dia pintar masak. Banyak cumi. Terus aku sering ngomongkan ke dia, aku pengen masakan mama gitu kan. Jadi aku di Jakarta ini belajar biar dia nggak, maksudnya karena dia nggak satu rumah sama orang tuanya kan di sini. Jadi aku sengaja belajar masak masakan ibunya biar dia ngobatin rasa kangennya dia sama mamanya gitu. Jadi serasa dia di rumah. Tuh kayak tante makanan kesukaannya Dayat apa, resepnya tuh apa gitu. Jadi aku belajar sama mamanya sih semua makanan makanan kesukaan dia.